So welcome to A Day in My Life. I am popcorn too. Hey guys, it's Vivo. Welcome or welcome back to my channel. Today is Sunday dan habis ini tuh aku mau pergi gereja. Dan sekarang ini aku mau skin prep dulu untuk make up-an. Aku tuh gampang banget crack di area sini. Jadi aku sering ngakalinnya adalah dengan pakai serum, tapi dipakai di kapas gini. Jadi nggak bikin oily gitu. Diginiin nih, ini serumnya di sini aku tuang. Gosok-gosok aja, tapi jangan keras banget di area yang gampang crack. Biasanya tuh kulit keringnya keangkat jadi lebih hydrate tapi nggak oily. Di area yang digosokin ini nggak usah dikasih moisturizer lagi biar makeupnya nggak longsor. Serumnya dari Emina. Terus kalau udah ditunggu sampai benar-benar kering, baru dipakein primer dan lain-lainnya. Makeup is done, my hair is done, I like the result, and here's my outfit for today. Atasannya ini dari Colorbox, celananya ini aku beli di TikTok shop, dan untuk tasnya ini aku dapat dari Mustang. Tidak akan sepi dengan pencobaan. Selama iblis masih di bumi, maka pencobaan tetap akan ada. Tidur diri jam 6 nih. Bangun. Jadi ngerjain malu. Bingung-bingung. Thank you.
diikat tante. Oh gini aja? Iya. Oke. Okay. Maafin. Aku lagi ngepsuk. Kasih tante. Sama-sama. Everyone, I just got home a few minutes ago. Tadi pagi lupa fit check. So ini mau fit check sedikit. Ini kemejanya punya mama. Terus ini dalamannya dari Stradivarius. Dan ini celananya itu dari TikTok Shop. So ya. BTW ini bunga aku kemarin masih aman, gak ada yang layu-layu gitu. Tapi airnya cepet banget keruhnya. Jadi ini tuh kayak ada tahu yang aku bikin ala-ala ayam popcorn gitu. Terus ini sausnya asam manis mungkin. Gak tau, aku cuma asal bikin. Aku mau sambil nonton YouTube-nya Phoebe. Which one we use? Ini semua udah pernah aku tonton, kalian tanya sendiri. Ini udah aku ulang-ulang entah berapa kali. I choose this one. Paket itu udah dari siang tapi baru mau aku buka. Duanya ini Anderson dan ini tuh aku beli refill bedak. Nih bedaknya Pixi ini. Ini sebenarnya murah banget tau, cuma 21.000, cuma karena aku bayar ongkir, enggak ada promo ongkir dan kayak aku kayak ya udahlah. Jadi itu aku dapat di harga 31. Bentukannya kayak gini, dapat bedak sama sponge-nya lagi. Dan menurut aku ini dipakai gini aja enggak apa-apa, malah lebih compact gitu loh buat tidur di tas. Ini aku beli shade neutral brown. Stop skincare. Last one, ini tuh isinya tempered glass. Ini tuh BTW aku tuh salah kasih alamat. Jadi aku kasihnya tuh alamat aku yang di Solo. Jadi kemarin dikirimin sama mama aku ke Salatiga lagi. Emang kelihatan premium sih ya daripada tempered biasanya gitu. Dan ya selalu kayak gini kondisinya kalau abis terima paket. Dan ini barang-barangnya aku unboxing hari ini.